Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, tanggal 26, saya sangat berbahagia bertemu dengan dua maestro Aceh. Yang satu maestro Sukri Akram, yang kedua maestro Manfred. Dua tokoh ini akan berbicara hari ini dalam pameran foto. Kemudian pameran foto itu untuk menukir dan menukir. Menteri berbicara tentang boleh. Ya, jadi saya sudah hari ini ikut bahagia seperti bahagianya Bapak negara. Jadi yang pertama sering ketemu, tapi kedekatan seperti ini memang jarang. Jadi ketemu pada momen pameran ini. Hari Jumat. Ini kita harus berikan apresiasi kepada Bapak Raih Luh Angin ini. Benar. Betul. Saya juga benar. Luh Angin yang mempertemukan kita. Ya. Ya, baik, saya sendiri seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, Pak Negara, kemudian saya katakan, saya sangat berbahagia dipertemukan di acara yang memang hati kami di hal seperti ini, dipertemukan pada hari Jumat dengan momen yang sangat mewah, momen yang sangat mahal. Jadi nanti ini mungkin. Jadi kalau saya katakan kontemporer, mungkin saya ada klasik, ada utara, dari sahir-sahir yang mengandalkan, yang membawa seni di foto hari ini yang bisa berbicara, bisa membuktikan di seni ini terhadap karakter-karakter dari orang Aceh Kecil. Sangat-sangat berbahagia sekali bisa menjumpa pada hari ini. Minta percakapan singkat kita dengan dua tokoh. Maestro Sini Bendera Aceh, yang satu Maestro Sini Rupa atau Penulis ketika masuk lagi Maestro Manusia. Itu Pak LK Ara, ini sudah dua, tambah satu lagi Maestro Budayawan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak.